Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Malam ini kita lanjutkan pembicaraan tentang ayat sebelumnya. Pokok pembicaraan adalah tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang meragukannya. Al-Quran memberikan tantangan, kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran dan kamu katakan itu hanya bikinan Muhammad saja, coba kamu bikin yang seperti itu. Kalau kamu tidak mampu dan memang tidak akan pernah mampu membuatnya, maka takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Ini metodologi dakwah di dalam Al-Quran. Diberikan kesempatan manusia untuk mengembangkan naluri kemanusiaannya, bahasa kasarnya ngilangin penasarannya dulu. Kalau memang kamu merasa Quran bikinan Muhammad, yang Muhammad mampu, kamu juga tentu mampu. Sama-sama orang Arabnya, ayo bikin. Ini naluri manusia, ngilangin penasaran. Kalau memang mau begitu juga, ayo dah, ayo bikin. Ketika ternyata mereka memang tidak mampu melaksanakannya, masuk dakwah peringatan. Kalau memang kamu tidak mampu, takut dong kepada neraka yang kayu bakarnya dari manusia, orang-orang kafir, dan batu-batu berhala yang mereka buat dahulunya. Nah, lalu keseimbangan ini setelah tabus tandir tabusir, setelah peringatan, Quran memberikan berita gembira buat siapa? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Itu ayat yang kita bicarakan Sabtu kemarin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Ini sudah masuk kepada fase surga dan neraka. Coba kita lihat dalam ayat yang kita bicarakan kemarin. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Coba kita lihat dalam ayat yang kita bicarakan kemarin. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Karena awal-awal Al-Baqarah ini kan membicarakan yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi walaupun Quran tidak disusun menurut sistematik persoalan, ternyata satu sama lain dengan saling berkaitan. Berikan berita gembira kepada orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Kembali kepada pangkal ayat. Yang
yang percaya kepada gaib, percaya kepada akhirat, percaya kepada kitab, mendirikan sholat, membelanjakan harta yang dikaruniakan kepada Allah di jalannya, amanu. Dan selalu hampir dalam setiap ayat kalimat amanu tidak boleh pisah, tidak pernah dipisah dengan wa amilus sholihat. Selalu itu amanu amilus sholihat, sebagai pertanda bahwa iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana tidak bisa strum dengan gerak kipas ini. Kalau pisah, mati kipas ini. Strum gak pisah dengan nyala lampu ini. Kalau pisah, mati lampu ini. Strum gak pisah dengan mic ini. Kalau pisah, hilang bunyinya. Strum itu iman. Kita zakat, kita sujud, kita jihad, kita sedekah, itu ada strum yang menggerakkan, namanya iman. Karena itu memang inilah pokok pangkalnya, saya katakan malam Sabtu yang lalu, modal dasar dari sini segalanya dimulai. Strum, kalau strum ada, mic bunyi, lampu nyala, kipas angin muter, pan strum sebabnya. Kalau iman benar duduk di hati kita, sujud cakep, sedekah berani, jihad berangkat, iman benar duduknya. Sekarang strum ada, duduknya enggak benar, acak-acakan bisa ayam ke strum. Enggak benar. Bukan enggak ada strum, ada, tapi duduknya enggak benar. Gampang koslet. Iman ya iman, tapi teler juga. Iman ya iman, tapi nyolong. Ini duduk strum kagak bener, ada yang koslet. Ada yang koslet. Jadi strum ini walaupun ada, harus dikontrol betul letaknya. Kalau tidak, koslet, bahaya akibatnya. Apa nilai iman ini? Kata para ulama, yang namanya iman sederhana. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Tiga. Ucapan lidah yang dibenarkan oleh hati lalu diamalkan oleh anggota badan, itu iman. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Pengajian kita sore ini sampai kepada ayat wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kita akan ikuti dulu penjelasan tafsir Jalalain mengenai ayat ini sebelum kita mentafsirkannya malam ini. Wa iza laqu asluhu laqiyu khuzifatid dhammatu lil istisqali summa liya liiltiqaiha sakinah liiltiqaiha sakinatan ma'al wawi wa iza laqu. Dan apabila mereka, orang-orang munafik itu, bertemu, kalimat laqu itu asalnya laqiyu, dari fi'il madi laqiya yalqa, dhamirnya hum menjadi laqiyu, itu asal kalimatnya. Tetapi kalimat laqiyu ini ditinjau dari segi ilmu balaghah, termasuk kalimat yang sukar diucapkan, tanafurul huruf, kalimat yang sulit diucapkan. Karena itu khuzifatid dhammatu, dihilangkan dhammahnya,
lil istiqali, karena berat mengucapkannya. Summalia, kemudian huruf ya-nya juga dihilangkan karena bertemu dengan huruf waw dalam bentuk sukun. Asalnya laqiyu dibaca menjadi laqu, tetapi dalam penggunaan sehari-hari tetap orang menggunakan kalimat laqiyu, mereka bertemu. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami juga beriman. Wa iza khalau minhum waraja'u, dan apabila mereka telah berpaling dari orang-orang yang beriman tadi lalu kembali, ila syayatinihim, kembali ke tengah-tengah setan-setan mereka, airu asaihim, yakni para pemimpin mereka, qalu, mereka berkata lain, apa katanya, inna ma'akum fid dini, sesungguhnya agama kami tetap agama kamu, kami tetap bersama kamu dalam keberagamaan. Innama nahnu mustahzi'un, tadi kami ngaku beriman, kami cuman pura-pura saja. Ini yang makin menjelaskan sikap mental orang munafik. Nah, beberapa hal kita garis bawahi dari ayat pertama yang kita baca malam ini, yaitu sikap mental munafik. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka dengan cepat berkata kami juga beriman. Tetapi kalau sudah kembali ke tengah-tengah para pemimpin mereka, mereka berkata kami tetap bersama kamu, tadi kami ngaku beriman cuma sekedar pura-pura saja. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka dengan cepat berkata kami juga beriman. Tetapi kalau sudah kembali ke tengah-tengah para pemimpin mereka, mereka berkata kami tetap bersama kamu, tadi kami ngaku beriman cuma sekedar pura-pura saja. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, saya sudah jelaskan bagaimana sulitnya menghadapi orang munafik ini. Karena kalau beriman jelas imannya, kalau kafir jelas kafirnya. Tetapi munafik adalah satu sikap yang antara mukmin dan kafir. Mau dibilang kafir ngakunya beriman, mau dibilang beriman nyatanya juga tidak beriman. Nah, lebih hebat lagi, Al-Quran memakai istilah syayatin, memakai istilah setan untuk gembong-gembong dan para pemimpin munafikin. Ini kalimat yang keras sekali. Al-Quran menyebut gembong-gembong munafik itu dengan kalimat syayatin, jamak dari syaiton, syaiton mufrad, syayatin jamak plural. Apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, yakni para pemimpin mereka, kenapa pemimpin munafik itu disebut syayatin? Saya belum pernah menemukan ayat Quran dalam ayat lain sekeras ini. Orang-orang pemimpin munafik disebut syayatin, jamak dari kalimat setan. Setan itu asal katanya syatona, shin to nun. Kalimat syatona itu sinonim dengan ba'uda, menjauhkan, sama dengan ankaro, mengingkari. Kalau disebut ba'uda dari kalimat syatona ini karena memang posisi setan menjauhkan manusia dari Allah. Kalau dinamakan ankaro, mengingkari, karena memang setan mengingkari perintah Allah. Mari kita mundur sedikit.
yang bikin cerita jadi berkepanjangan kan ini kisah tiga serangkai sebenarnya. Yang bikin keadaan kayak sekarang ini itu al-al kisahnya tiga serangkai. Manusia, jin, malaikat. Jin dan malaikat ini makhluk pemula sebelum Allah menciptakan Adam. Atau jangan kita katakan manusia ya, Adam, jin, malaikat. Ini cikal bakal sejarah dunia sampai berkembang seperti sekarang ini. Jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Apa bedanya api dengan cahaya? Kan kelihatan. Kalau api masih kasar, bahannya kayak bedanya beras sama padi. Ya, kalau padi kan belum tentu jadi beras. Siapa tahu gabung. Tapi beras asalnya pasti padi. Kira-kira cahaya itu nasi. Beras itu api. Padi itu api. Dengan kata lain, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Pada saat Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah sampaikan ini kepada malaikat dan jin, aku akan ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Ini saya agak mundur jauh supaya nanti kalau dalam ayat-ayat berikutnya kita terketemu lagi dengan kalimat syaitan, jin, iblis, pengertian dasarnya sudah kita ada dalam pemikiran kita, obsesi ke arah itu sudah ada. Jadi saya mundur jauh. Insyaallah kita jumpa lagi Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Wusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.